telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa dipelihara akan dia daripada kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Maknanya, kenapa kikir ataupun kedekut bakhil ini menyebabkan kebinasaan? Sebab seseorang itu boleh menghalang daripada melaksanakan perintah Allah. Tidak pula zaman kita ni zaman akhir yang Nabi sebut, sampai peringkat Nabi kata besok umat ini dia akan menjadikan zakat itu sebagai hutang. Maksud kata zakat sebagai hutang, orang jadi takut nak keluar zakat. Sebab bila hati ni dah mula cinta dengan harta ni tadi, dia rasa seolah-olah kalau aku bagi aku rugi, berkurangan. Walhal Allah dah janji dekat kita, bahawasanya apabila kita berniaga berurusan dengan Allah, tidak ada satu kerugian pun apabila seseorang yang berurusan dengan Allah. Tetapi sebab bila mana hati tu mula dia dah rasa sayang sangat. Walhal kalau kita fikir-fikir balik lah, kalau kita fikir balik, benda yang kita sayang ni kita akan tinggal dan kita akan menyesal sebab kita tak pakai. Sebab itu benda yang kita bawa balik adalah benda yang kita pakai. Sebab itu sampaikan tentang harta ni banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun sebut dalam Al-Quran dalam suratul Munafikun, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Amay yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh anak-anak kamu, harta kamu daripada ingat akan Allah. Makna daripada kita ni tak mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita nak bersyukur dengan Allah, salah satunya dengan jalan harta yang ada pada kita dan tidak ada kerugian. Tubuh ini satu aset. Tubuh kita ni satu aset, untuk kita berbuat ibadat. Maksudnya kadang orang berfikir, aku buat ibadat ni, adakah dengan ibadat ni aku boleh masuk syurga? Kita jangan nampak syurga dulu, tuan-tuan. Kita nampak syukur dulu. Kita jangan nampak syurga dulu. Kita biar melihat kepada akan ta'rif syukur itu sendiri. Sebab apa yang Allah bagi dekat kita ni terlalu banyak untuk kita balas akan nikmat yang Allah bagi. Banyak sangat. Nikmat sehat, hidup, selamat, dan sebagainya. Kalau kita lihat tempat kita ni rahmat terlalu banyak, tuan-tuan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau kita tengoklah, Masya Allah, negara lain kena virus dengan kematian yang meningkat setiap hari. Kita alhamdulillah, Allah pelihara kita. Kenapa benda ni? Ini yang perlu kita nampak. Kenapa? Kalau ikut seluruh dunia meningkat satu dan sebagainya, tapi kita ni Allah masih jaga. Kenapa? Yang ni lah, rahmah bir rahmah. Sebab itu apabila kita meletakkan semua perkara anugerah daripada Allah, lalu kita bersyukur. Jangan kita tengok syurga dulu. Kalau tengok syurga ni jauh sangat. Kalau nak kita letakkan diri kita ahli syurga ni, jauh sangat. Letak syukur dulu. Aku nak syukur dengan Allah. Aku nak berterima kasih dengan Allah. Alhamdulillah. Aku masih lagi boleh semayang, datang surau. Ada kawan-kawan lain yang Allah tak bagi datang surau. Allah dah tahan dengan sakit dan sebagainya. Asbab nak tahan ni macam-macam asbab.